Inilah kami bacakan susunan terpinat kejaksaan Rally FC Pencegawang Anda Semaga memakai nomor punggung 1 Pecanan Raja memakai nomor punggung 16 Pecuri Au memakai nomor punggung 6 Stopper Ferry memakai nomor punggung 14 Batu Stopper Dikku memakai nomor punggung 3 Gelandang Tengah Ramba memakai nomor punggung 5 kanan luar Maskur memakai nomor punggung 13 kiri luar Nizam memakai nomor punggung 8 sayap kanan Boy memakai nomor punggung 9 sayap kiri Roni memakai nomor punggung 15 striker tunggal Rahmat Angga memakai nomor punggung 7 inilah susunan starting line up dari kesebelasan Bang Rally di bawah penanggung jawab tim Cukwan. Bila kami bacakan susunan starting line up dari kesebelasan PSTB tuan rumah penjagaan. Inilah perkembangan pada sore hari ini di hari yang terakhir di putaran yang kedua untuk memastikan satu tempat atau satu tiket di babak selanjutnya di babak semifinal pegatin yang telah berada di sana di mana menang Rossi kita ke dalam arena pertandingan Iksan Naik kemana yang akan tuju mari mata kita ke dalam arena pertandingan
Nek Lindo Antara. Ada Anta di sana. Iksan Ayub. Bukin robot yang dituju. Coba balik arah. Inilah Ateng. Coba melewati. Pergerakan tipuan dilakukan oleh Ateng. Nomor 15 yang dituju di sana ada Winron. Galang-galang. Apa yang terjadi corner kick untuk kesebelasan PSPB. Beberapa pemain di sana telah berada di depan penjaga gawang Nanda Sinaga. Dengan begitu sempurna dilakukan penjaga gawang Nanda Sinaga, Rahmat Angga, Apikal Abbas. Kembali Ranablah Rali sudah mengatur serangan di sana dan Nisam. Umpan passing dilakukan kepada rekannya di sana. Bedin robot. Rahmat Arun. Yang dituju Bedin robot. Tapi begitu shooting dilakukan Rahmat Arun. Dan begitu mudah saja penjaga gawang Nanda Sinaga. Inilah umpan lambung lakukan Nanda. Dan Rahmat Angga di sana. Nizam. Dan nomor punggung 15. Wing Rooney di sana. Kembali satu umpan terbosan. Kepada rekannya di sana ada Anta Mauliansyah. Bola. Ini bola saya beramai kena. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Salah pengertian nampaknya. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bang Ralu. Ada Aziz di sana. Masih anak Bang Ralu coba mengatur serangan. Rahmat Anda yang dituju. Inilah heading dilakukan oleh Dekin Robert. Gawang yang dikawal Faisal. Umpan lambung Rahmat Arun yang dituju di sana. Ada dua pemain Anta Mulyansyah. Bukan satu pemain. Satu saja. Di sana nomor punggung 14 ada Ferry. Masih anak Garalu coba mengatur serangan. Di sana ada Boy, Kemal Azmi, Iksan Mayut, Nekmin Dewan Karang. Inilah otak penyerangan dari sebelasan PSPB. Aziz. Mana yang akan tuju dilewati satu pemain center back kiri. Di sana ada Raja Kemal Azmi. Aprijal Labas sebab mengatur serangan. Ateng yang dibuju. Di sisi kiri sebab dikawang dekat oleh Nisam. Menyerap kurang sempurna kontrol dilakukan oleh Rahmat Arun. Mereka lemparan ke dalam. Jalan heading dilakukan oleh Aprijal Abbas. Nizam di sana. Boy didadarkan di sana dengan begitu leluasa. Kemal Azmi. Inilah satu dua kerjasama diperlakukan kesebelasan tuan rumah. Maksudnya kepada Anta
Bukan satu pelanggaran dilakukan oleh palang pintu barisan belakang Bang Ralu. Dan ada Diki, terjadi kopdual Rahmat Arun. Lontaran ke dalam, penentu Lukulom, Adun Lum, abang-abang Lu, Lukulom, dapat menjaga garis lain, Rahmat Angga. Rahmat, maskur yang dikunjung di sana. Dalam kerjasama yang bagus, dibuatkan di sebelah sebelah Rali, ada Raja, umpan tarik, dilakukan pemain nomor 16 ini. Terjadi satu perebutan dengan Nekmi di sana. Lontaran ke dalam, Aziz, Kemal Azmi yang dituju. Raja. Nomor punggung 15, saksi yang dituju ada Roni di sana. Maskur menenangkan di lini tengah. Dengan sang kapten, coba mengatur serangan di sana ada Randang. Raja, kembali anak belah Rali. Lepasin-pasin dilakukan. Lemparan ke dalam, Aziz, Kemal. Kiri, Rahmat Arun. Kemana yang akan tuju Rahmat Arun? Apa yang terjadi di sana ada Anta. Ateng yang dituju di sisi kiri Ateng. Umpan, crossing dilakukan Ateng. Terjegah sudah dikasih palang pintu. Pemain Bang Ralu, Iskan Alif, Ateng. Balik lah om. Yang dikawal dua pemain di sana ada Nizam. Mohon ni. Satu dua sentuhan. Nak mendoan cara. Ateng. Salah perhatian. Masih kepada Rahmat Arun. Di sisi kiri ada Rahmat Arun. Cuma mengatakan tujuh. Cuma dikawal. Di sana ada Ayu. Tidak ada rekan. Cuma bantu. Rekan tarik dilakukan kepada rekannya. Aku Jal Abad. Pasung silang kepada sang kapten. Di sana ada Ayu. Cuma melatih satu pemain. Terjadi corner kick. Atau tendangan penjuru. Kembali untuk kesejahteraan tuan rumah PSPG. Aduh, kemana yang akan tukul sana ada Rahmat ya? Abu Salabat, kemana yang akan tukul? Ia coba pasir lambung lakukan Abu. Yang diciptakan oleh Anta Mulyanja. Inilah tertinggal 0-1 kesebelasan Bang Ralu. Inilah kerjasama Ateng Afri Jalabas. Masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Faisal. Mari Ali Mata Gita ke dalam arena pertandingan. Bobin Robert di sana. Kemana ya dari Tuju Bobin? Mustafa. Aziz. Lalu Bobin Robert. Coba menguasai power possession. Terima Azmi yang dituju. Pada Faisal. Masih nanak. Keluar rumah. Coba mengatur serangan. Melmin dengan para Anta, kemana akan tuju Anta Rahmat Arun? Lampaknya telah berada di luar di posisi outside.
dengan kerjasama yang bagus dibiarkan antara Neming, Anta Mulyansyah. Tetapi sayang, Rahmat Arun yang berada di posisi atas. Lasang Kapten Randa. Kemana yang akan dikumpulkan ada Rahmat Anta. Ada Boy, Nizam, tiga pemain barisan depan. Boy yang dikunci ada Nizam di sana. Lalu terjadi sesi perputaran. Di sana ada Iksan Ayu. Umpan tarik ke belakang. Buk Bung Robot. Inilah 1-2. Sentuhan. Perpindahan kaki. Afrizal Abbas. Ayu yang dikunci di sana. Di sisi kanan. Umpan ke sini di sana. Ramanan. Kemana yang akan dikunci? Satu tembakan terbentur saja di dalam pintu nomor 14 dari sana ada Seri kembali Rahmat apa yang menuju umpan sudah balik arah Mustafa di sana lepas pengawalan di sana ada Aziz kembali Aziz crossing ke sana aja kembali masih anak-anak Baralu di sana ada Nizam robot saja Putin robot. Lemparan ke dalam Aziz Iksan naik kita memindahkan membalik arah Ateng yang dituju Afrizal Abbas kemana yang akan dituju Afrizal Bubin Robot inilah kerjasama 1-2 sentuhan dilakukan salah perhatian itu bukan juga keberadaannya di sana Rahmat Anggang. Apa yang terjadi? Dihalau saja oleh center back kiri di sana Raja. Memin. Dewata. Iksan Naik. Kemal Azmi. Apa celah? Rahman Arun yang dituju. Kembali. Anak-anak Pebi. Sudah mengatur serangan. Ibai. Rahman Angga. Kemana yang akan dituju? Memang hana pemain. Hana pemain. Inilah satu umpan pes. Hendrik dilakukan oleh Rahmat Angga. Dengan begitu kokoh. Dikontrol sempurna oleh Bukit Bola. Kocok bola Hana. Aduh. Lagi yang dalam rumah ini. Umpan tarik ke belakang. Halo, sebab apa? Bukit Bola. Aku ke lama. Kocok bola lewatnya mentang. Memin bola apa? Mustafa, Aziz kembali, Memin, Iksan Ayub, Rubin Robot. Inilah para possession dikuasai Persibu. 70-30 bisa kita katakan para possession pertandingan pada sore hari ini. Dengan 16 senada. Umpan lambung dilakukan. Rahmat Angga terjadi set 2. Di sana ada Kemal Azmi. Rahmat Arun, Ateng, Anta maksudnya dituju, kembali dialah usaha dari Kapten Sena Randa, Iksan Mayus, tidak mau mengambil resiko, dikembalikan umpan kepada pencetak gawang Faisal. Lemparan ke dalam. Aju. Mustafa. Nah, terjadi satu pelanggaran. Lakukan oleh nomor punggung 3 di sana. Buku. Iksan Layut. Kemana ia akan dituju ada tiga pemain di depan ketiga gawang. Mengundahkan dunia jadu. Mustafa. Mereka. Anta Mulyansyah. Rahmat Arun. Baru lima kacutan ke dalam arena pertandingan. Pemimpin kerajaan. Sudah mengatur dari bawah. Ada dua pemain di sana. Aziz
Yang terbaik kanan yang ujung. Begitu tempo lambat permainan pada sore hari ini dilakukan oleh dua kesebelasan. Inilah umpan menusuk Nisan di sana. Ada Kevin Robert. Dihalau saja. Agus. Kemana yang akan dituju? Perhatian wasit. Perhatian wasit. Dari kesebelasan belakang. Yang dicari. Aron. Nomor punggung 15. Yang masuk. Itu. Nomor punggung 11. Mana hi? Ni wajah ni. Wajah. Paling wajah mana pun ada. Berapa sini? 15 minit bermain jok. Mari lima kita ke dalam arena pertandingan. Coba membangun serangan di center back kanan. Kembali Raja sana. Rahman Angga, kibul. Inilah hampir saja pemain yang baru digantikan oleh arsitek manajer klub Bang Rami. Rahman, lepas. Dia memanggungkan Rahman akan terjadi lepas. Jangan tinggal. Inilah sebuah pelabat yang ketar ini nomor punggung 6 Aus. Aku jelabat. Dalam pengertian, tangkap Randa. Kibul yang dituju. Kembali, itu kembali akan tutup kudu. Rahmat Angga di sana. Mela umpan kos lakukan kepada Boy. Melewati Kevin Robert di sana. Nizam, umpan tarik ke belakang. Rahmat Angga, satu tembakan. Mampu, satu tembakan. Terima kasih. Ada wang. Melalui perang ke dalam. Randa. Di sana ada Nizam yang dituju. Randa. Bila umpan, tidak rekan yang sana. Rahmat Angga maksudnya dituju. Tetapi tidak ada rekan di sayap kiri. Pemain Bang Ralu. Dengan begitu leluasa penjaga gawang Faisal. Inilah serangan dilakukan oleh kesebelasan PSBB Insan Ayu. Passing silang dilakukan kepada rekannya Rahman Arun. Coba melewati Ayu. Apa yang terjadi Rahman Arun? Ikut saya. Disleding oleh pemain center back kanan ini. Dengan kembali melahirkan tendangan penjuru untuk kesebelasan PS tuan rumah. Langkah sementara unggul 1-0 lewat sembilan yang dilakukan oleh Anta Mulyansa. Inilah beberapa pemain di sana. Kemana yang ada tujuh. Yang hubung dilakukan Ibu di sana. Ibu Insan Ayub. Anamil, Bapak-Bapak ada yang ini. Lalu. Bapak-Bapak, kena mula Andu. Kena mula. Insan Ayub. Umpan trek ke belakang. Bebin Robert. Kema Azmi di sana. Memin Dewantara, Agus, Memin, Insan Mayu, Rahmat Arun, Abdul Jelabas, maksudnya dituju, Abdul Jelabas, Rahmat Arun. Inilah satu, umpan sukses dilakukan oleh Rahmat. Dengan begitu mudah saja pun juga gawang Nanda Sinaga, Nizam yang dituju. Nizam. Wih. Bejuhan, bejuhan abohan. Jadi satu pelanggaran dilakukan oleh pemain PSBB. Nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 5 Rendang. Kemana ia akan dituju? Ada 4 pemain di sana di area putih-putih. Ada Rahmat Angga Kitu. Di sana ada Nizam Mastur. Ia coba mengambil ancang-ancang sang kapten Randa. Masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Faisal melahirkan kembali out gawang untuk kesebelasan PSBB tuan rumah Faisal. Di sana ada Anta Mustafa Rahmat Arun. Nomor 3 predator di lini depan yang diterapkan oleh arsitek pelatih PSBB. Ada Anta di sana. Terjadi satu perebutan dengan center back kanan penonton oleh Kulon. Nampak terjadi satu pelanggaran. Diperjakan
oleh pemain senior kita ini asal Jalabas. Dikulia kedua bendung penonton dapat menjaga garis lain demi lancar kita menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Bila kemana yang akan tuju, siapa yang jadi eksekutor pertandingan ini? Abu Jal Abbas. Beberapa pemain sana ada Anca, Rahmat Arun, di sana ada Nemin, Agus, Iksan Mayuk. Kemana yang akan tuju? Abu Jal Abbas telah dilontarkan kembali. Devin Brajar, kemana yang akan tuju? Iksan Mayuk kembali. Iksan Mayuk. Kalau saja tuju, apa yang terjadi? Masa urat, ia urat ya. Tangkuk eng kena. Urat. Yomi kena. Kena anak lu tersambar. Oh mana kurang kau, aku biu muda sang. Muda peti ke ni. Yalah randa. Coba umpan dilakukan kepada rekannya nomor punggung 7 Rahman Anggang, lemparan ke dalam. Belum juga berubah kedudukan, masih 1-0 keunggulan tuan rumah. Pada sore hari ini Randa lepas di sana ada Rahman Anggang. Bila umpan crossing dilakukan Rahmat dengan begitu leluasa mudah dijangkau oleh penjaga gawang Faisal Raja, Memin, Abu Jal Abbas. Maksudnya lepas pengawalan dilakukan kepada Rahmat Arun. Lagi-lagi berada di posisi offside. Kedua gol ini. Ferry, Randa, Rahmat Angga yang dituju. Nampaknya sisa babak pertama baru saja berakhir. Untuk sementara skor 1-0 keunggulan kesebelasan PSBB Tuan Rumah tertinggal 0-1 kesebelasan Blang Rulu FC. Dan beberapa pemain terbaik lainnya yang siap bergabung dengan kesebelasan Nanggrong menghadapi kesebelasan Andes Mamancang. Juga diperkuatkan oleh Barkasi, Durun besok sore ada Syakir, Raja Cipra, dan beberapa pemain bintang lainnya yang siap bergabung dengan kesebelasan Andes Mamancang besok sore di hari pertama di babak semifinal. Dengan kita babak kedua baru saja berlangsung yang dipimpin oleh Bapak Wasid Askap PSSI Kabupaten Aceh Utara yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Mari alih mata kita ke dalam arena pertandingan. Apa terjadi corner kick untuk kesebelasan Blang Rulu. Apakah bisa lewat tendangan ini menyamakan kedudukan untuk sementara tertinggal timnya 0-1. Di sana ada Randa. Coba mengambil ancang Randa. Umpan tambuh maskur yang dituju. Dihalau saja Mustafa Rizana, Rahmat Arun, Abu Jal Abbas, Rahmat Arun kembali. Coba mengajak Agus Kring dengan center back kanan di sana ada Ayu. Rahmat Arun lepas bola, Rahmat Arun umpan crossing. Agus, umpan tarik dilakukan Agus 1-2 kerja semang bagus di sana ada Demin Dewantara. Kembali benar sana nomor punggung 3 Deku Edwin dilakukan Iksan Ayu di sana Rahmat Arun maksudnya dituju Ayu itu di sana Maskur. Mana yang akan tuju Maskur? Tidak ada coba rekan membantu Maskur. Iksan Mayu. Abu Jal Abbas yang tuju.
Inilah umpan cross, lakukan apri jauh, maksudnya kepada Anca. Ada Ramba di sana, Kudu, Atik, Emamin. Coba memindahkan ke center back kanan, Agus. Inilah maksudnya kepada Anca Muliansyah. Yang dituju, Agus, Nizam, Maskur. Kembali anak sebasan Baralu, dengan bangun serangan. Abu Jalabas, Iksan Mayur. Inilah satu sentuhan kepada rekannya di sana. Satu kesempatan. Inilah shooting begitu melemah dilakukan oleh Rahman Arun. Dengan begitu mudah saja penjaga gawang Nanda Sinaga. Nizam. Inilah berada di posisi outside. Maksudnya umpan dilakukan oleh Nizam. Ada nomor punggung 7 sana ada Rahmat Angga, Aceh, kontrol. Begitu tenang dilakukan oleh Aceh, Rahmat Arun dalam pengertian dilakukan Aceh. Kembali Nanda coba menguasai para posisin Nanda Sinaga. Raja di sana ada Rahmat Angga. Begitu tenang dilakukan Edwin Robert Agus. Iksan Ayub menayakan tubuh Agus. Agus Mustafa Amin Bawantara. Umpan tarik dilakukan Iksan Ayub. Coba memindahkan, coba membalu arah. Di sana ada Ateng. Bila kerjasama yang bagus di belakang. Agus Jelabas, Amin Bawantara, Ateng. Satu dua sentuhan kerjasama yang bagus dilakukan oleh pemain tuan rumah. Open passing silang dilakukan lepas pengawalan Mustafa di sisi kanan. Satu off target dilakukan. Yang satu tembakan dilontarkan atau satu suku tetapi melebar di sisi kiri. Penjaga gawang yang dikawal Nanda Sinaga. Nanda Sinaga, umpan lambung dilakukan Nanda. Kembali heading dilakukan Iksan Ayub. Randa, Raja. Terjadi satu perebutan dengan pemain nomor punggung 8 Mustafa. Lemparan ke dalam, Nisa menutupi di sana. Disangkut saja oleh senter ke kanan ini. Berpindah kaki, Abu Jalabas. Kemal Azmi di sana. Akan Rahman Arun yang dituju di sisi kiri. Ada umpan terobos menit bukan kepada Abu Jalabas. Dengan begitu cepat umpan dilakukan oleh Ateng. Tidak bisa terjangkau oleh Abu Jalabas. Lemparan ke dalam, Awi Rahmat Angga yang dituju. Kemal Azmi coba mengatur. Inilah Iksan Mayu. Inilah passing-passing sempurna dilakukan Aziz. Coba bergerak di center back kanan. Pelan-pelan sedikit demi sedikit. Pemain tuan rumah Raja itu di sana. Pasangan salah pengertian. Pasangan lakukan kepada Nizam. Lemparan ke dalam Agus. Kemana yang akan dituju? Iksan Mayuk. Bedin Robot yang dituju di sana. Kembali coba diatur Bedin. Kemal Azmi. Kemana yang akan dituju? Ateng. Kemal kembali. Dengan begitu tenang Ateng coba mengatur serangan lewat center back kiri. Emami coba dibawa ketat oleh Maskur di lini tengah. Ateng kembali. Emamin. Rahman Arun coba melewati air sana, coba mengajak Abu Sprint dengan pemain barisan belakang sana. Rahman Arun tidak ada rekan coba membantu Rahmat. Dengan begitu mudah saja dipatahkan serangan yang dibangun oleh Rahman Arun. Terjadi serangan balik gitu. Maskur kembali coba bermain di lini tengah. Raja masih anak Bang Rali
Randai betul salah pengertian. Dengan lepas pengawalan dua pemain di sana gelandang bertahan. Kemal Azmi, Iksan Mayu. Ya, satu umpan dilakukan kepada Rahmat di sisi kiri. Coba melihatnya satu pemain. Bukan satu langgaran dilakukan nomor pengumuman pasar sana, Ferry. Baru terjadi ukuran persebasan Langral, Nanda Sinaga, Rahmat Angga, Nisa di sana. Umpan lambung Kudu yang tujuh di sisi kanan. Kudu kemana yang akan tubuh-tubuh, umpan krosin dibuka kepada Nizam. Dan begitu mudah saja, terpandu udara kepada bawah Faisal. Dedin Robot, kembali Dedin Robot, coba mengatur serangan, Emami. Lemparan ke dalam, Boy, Rahmat Anda yang tujuh. Kembali anak-anak yang lalu, coba mengatur, umpan tali ke belakang, Boy. Di sana ada nomor punggung 3, Diki. Randa di lini tengah, Aur sana. Kita coba mengatur serangan. Maskur yang ditunggu di lini tengah. Di mana ada punggung Maskur. Kerjasama yang bagus yang terjadikan di sana, Aur. Umpan dilakukan kepada rekannya Maskur. Terbentuk dari kaki yang mamin. Iksan Mayu. Mustafa. Kemana yang akan tuju Mustafa? Tidak ada rekan. Kemana yang akan tuju? Tidak ada rekan. Coba membuka ruang. Dua tim robot. 1-2. Kerjasama dilakukan kepada rekannya Mustafa di sana. Nah, satu kesempatan tadi dimiliki oleh Mustafa. Perhatian wasit dari kedua pagar dilakukan oleh pemain Bang Rali di sana. Satu kesempatan. Nampaknya lebih dari terjadi hasil. Terjadi serangan balik melakukan sebelasan Bang Rali. Nizam umpan juga kepada rekan yang ini tengah Uboy. Coba beri arah masuk kepada Nizam. Dan begitu cepat terusan dilakukan oleh nomor 24 Uboy. Masih jauh lebar maksudnya kepada Nizam yang dituju. Tetapi begitu cepat umpan dilakukan oleh nomor 24 ini melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan PSPD keluar rumah Faisal. Kemana ia akan dituju? Di sana ada beberapa pemain, ada Rahmat Arim, Anta Meliansyah yang dituju. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bang Rali. Di sana ada Bram, Kudu yang dituju. Dalam pengertian nampaknya kembali terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPD. Sementara unggul timnya 1-0. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Ada Ateng di sana. Mana yang akan dituju Ateng? Anta Meliansyah yang dituju. Disapu bersih saja oleh Bram. Lemparan ke dalam. Ateng, Eba Amin yang dituju. Umpan tarik dilakukan Ateng, Eba Amin. Yang 1-2 kerjasama dilakukan oleh Rahmat Arun. Tetapi terlebih dahulu bola meninggalkan arena. Maskur, Ibu yang dituju. Kembali Randa, diserobot saja. Kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bang Rali. Elak Kudu lepas. Dihalau saja, dijegal oleh pemain barisan belakang. Sana ada Kemal Azmi. Lemparan ke dalam. Randa. Apa yang terjadi?
Nampaknya terjadi satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 Jamal Azmi. Inilah satu kesempatan dimiliki oleh kesebelasan Blang Ralu. Siapa yang menjadi eksekutor tendangan ini? Apakah bisa menyamakan kedudukan lewat tendangan ini? Karena di sementara tertinggal punya 0-1. Dengan 3 bakar putus dilakukan oleh kesebelasan PSPB. Randa! Satu kesempatan dilakukan Randa. Terjadi serangan Yakuta Isayu. Kembali Randa untuk menunjukkan kepada Kibu. Masih anak yang lari coba mengambil serangan. Diredamkan di patahkan serangan Muhammad Al-Amin. Lepas juga kepada Muhammad Arun di sisi kiri di sana. Rahmat Arun lepas bawalan di bawah sektor ke kanan. Rahmat Arun. Satu tembakan dilakukan Rahmat Arun. Tetapi masih melenceng. Putus di sisi kiri pembela gawang Nanda Sinaga. Dalam Nanda Sinaga umpan lambung dilakukan kepada rekannya. Di sana ada Nizam Kutu. Umpan 1-2 dilakukan oleh Kutu. Nizam coba melewati Akmal di sana. Apa yang terjadi di sisi kanan? Oh, Kutu kembali coba mengatur kemana akan tubuh Kutu. Upaya terjadi handball lakukan Kutu. Inilah satu tim hari ini yang mau tidak mau harus siap tersingkir dari Open Turnamen Burma Cup 2. Ada satu tim lagi yang bisa memastikan lolos di babak selanjutnya, di babak semifinal. Inilah Faisal umpan posisi kanan yang dituju di sana ada Mustafa. Kembali begitu leluasa Nanda Sinaga. Inilah umpan dilakukan Nanda Sinaga kepada Rahmat Angga yang dituju. Ahmad Angga ada Iksan Ayu di sana. Menghalau saja Ateng. Jadi kedua dengan dua pemain sana Raja. Anta Mulyansyah. Boy. Randa yang dituju. Lurkan lemparan ke dalam. Kemana yang akan dituju Randa? Kemana yang akan dituju? Ada Rahman Angga di sana yang akan dituju. Umpan tarik ke belakang. Coba memindah ke ini tengah. Ada gol sana terjadi satu berlutan. Aku mengatakan. Inilah satu tembakan yang keras diteriakkan oleh nomor punggung 8 Nizam. Itu sekali beberapa sentimeter di atas mistar pembela gawang yang dikawal Faisal. Kembali terjadi penangan gawang untuk kesebelasan PSPB. Faisal kemana yang akan tuju? Di sana ada Rahmat Anta, ada Mustafa yang dituju. Begitu tenang center back Raja Emamin. Kemana yang akan tuju Emamin? Aziz umpan tarik ke belakang. Iksan Mayu, Iksan Mayu melewati 1-2 pemain. Emamin. Jadi satu pelanggaran dilakukan oleh sang kapten Randa. Randa nomor 5 ini Emamin. Inilah satu kesempatan juga dimiliki oleh kesebelasan tuan rumah. Di sana ada Anta Mustafa, Rahman Arun yang telah dilontarkan Iksan Mayu. Maskul, Nizam, kembali, Rahmat Angga, yang coba melewati Iksan Mayu, Rahmat Angga, sentekan bisa kebenarkan dari sana Nizam, kembali, di lini tengah, Anta Mulyansyah, masih anak-anak, PSPB, Api Jalabas, kemana yang akan dituju, lepas, Rahmat Angga, dan coba mengeluarkan skillnya Rahmat Angga, akan terjadi Rahmat Angga. Di sana ada Kemal Azmi coba membalik arah, coba memindahkan kepada rekannya center back kiri. Di sana ada Ateng, Rahmat Arun umpan tarik ke belakang, ada Iksan Ayu di sana. Inilah umpan terus kecil kepada M. Amin.
dihalau saja. Nomor punggung Skorpion di sana ada Ferry. Jadi kembali berperang ke dalam. Perhatian wasit dari kesebelasan Blang Rali yang ditarik Maskur nomor punggung 13 yang masuk Rindo nomor punggung 9. Inilah kegembiran amunisi baru yang diterapkan oleh arsitek kebebasan Blang Rali. Apakah bisa menyamakan kedudukan di sementara tertinggal timnya 0-1. Marlon Mata Kuda ke dalam arena pertandingan. Iksan Ayu coba memindahkan kepada rekannya di sisi kanan Mustafa. Kembali Rahmat Angga. Apa terjadi? Antar Wiyansa. Tidak begitu kerepotan. Dengan nomor punggung 3 di sana ada Binky. Nisam yang dituju. Coba mengajak Abdi Sprin. Inasin terbuat kanan. Nisam di sana. Terjadi kembali tendangan penjuru untuk kesebelasan Blang Rali. Inilah juga satu kesempatan dimiliki oleh kesebelasan Blang Rali. Apakah bisa lewat tendangan penjuru ini menyamakan kedudukan untuk sementara tertinggal timnya 0-1. Beberapa pemain di sana kepada yang akan dituju. Inilah hampir saja inilah dilakukan oleh Rido. Terjadi serangan balik. Bukan lain pergerakan dilakukan Rahmat 1-2. Kecekan dilakukan lagi kepada Anta Mulyansa. Raja kembali coba mengatur Blang Rali di sana. Coba memindahkan kepada rekannya center back kanan. Ada Rido. Kemana yang akan dipilih Rido? Bila umpan mesin kepada Rahmat Angga. Begitu tenang holding dilakukan oleh Fikun Robot. Iksan Ayu kembali coba mengatur berendamkan serangan yang dilakukan oleh anak-anak Blang Rali. Atong di sana coba menyusun umpan menyusun sudah kepada lepas. Pelawalan Ustaz dilakukan oleh Rahmat Arun. Umpan tarik Afrizal Abbas yang dipukul. Masih kepada rekannya di sisi kanan. Holding dilakukan Mustafa. Dengan begitu mudah menjaga gawang Nanda Sinaga. Dengan begitu tenang sang Kapten Aziz M. Amin. Bila coba pergerakan dilakukan M. Amin mematikan langkah lawan Afrizal. Satu tembakan dilakukan Afrizal. Waktu dalam genggaman dalam pelukan penjaga gawang Nanda Sinaga. Kontrol sempurna dilakukan oleh Insam. Coba pengusirannya di sisi kiri melalui Dedy Robot. Dihalau saja Dedy Robot melahirkan kembali corner kick untuk kesebelasan Blang Rali. Inilah pertandingan yang semakin seru. Pertandingan begitu menegangkan. Di akhir-akhir juga babak kedua apakah bisa kesebelasan Blang Rali menyamakan kedudukan tertinggal timnya 0-1. Beberapa pemain salah ada Rahmat Angga. Dihalau saja oleh Iksan Ayu di sana. Kembali Raja di sana. Dengan begitu tenang penjaga gawang Faisal. Kembali terjadi inilah serangan silih berganti dilakukan dua kesebelasan pada sore hari ini. Dari kesebelasan luar rumah maupun kesebelasan Blang Rali. Faisal adalah umpan lambung dilakukan kepada Rahmat Arun di sana. Lupa ya, Rahmat ketembakan lagi ke Rahmat Arun. Terbuntu saja di kaki palang pintu di sana. Anta Bulyansa kembali coba menguasai by possession. M. Amin yang dituju. M. Amin sertaikan kepada Anta Bulyansa. Tetapi masih bisa dihenting oleh Gaki. Kembali lagi closing lakukan kepada rekannya di sana. Anta yang dituju. Tetapi begitu jauh melebar. Umpan dilakukan oleh center back kanan ini. Tidak bisa dijangkau oleh Anta Bulyansa. Terjadi kembali aut gawang untuk kesebelasan Blang Rali. Nanda Sinaga kemana yang akan dituju? Di sana ada Rahmat Angga, Kipu, Dizam. Juga pemain yang diterapkan di barisan depan. Iksan Mayu kemana yang akan dituju? Rahmat Arun di sana dituju lepas. Apa yang terjadi? Telah terjadi satu pergerakan Rahmat Arun. Menjadi satu pelanggaran terhadap nomor punggung pagar sana Ferry. Inilah nomor punggung 3 di sana ada Binky. Kemana yang akan tuju Binky? Inilah coba umpan datar lakukan holding lakukan oleh M. Amin. Mustafa coba mengatur M. Amin. Membangun lewat kanan. Kemana yang akan tuju umpan tarik ke belakang? Agus. Iksan Mayu. Inilah satu
tembakan atau satu shooting dilakukan Iksan, tetapi masih melebar jauh di sisi kiri menjaga gawang Namba Senaga. Terjadi kembali out gawang untuk kesebelasan Bang Ralu. Namba Senaga mencoba mengambil cancang umpan lambung Rahman Angga yang tidur sana. Kembali Afrizal Abbas, satu sentakan lepas dilakukan kepada Anta Mulyaja. Masih jauh dari gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Namba Senaga. Upah bola kali apa? Cocoknya enak. Belak kuku. Belak pram. Yang kuku. Run dari sana. Kuasih yang hijau. Abang terjadi. Lepas. Iksan Ayub. Ada. Lepas. Lepas. Maksudnya kepada Rahman Arun. Kembali Anta Mulyansa. Umpan play dilakukan kepada Mustafa. Inilah satu hebat dilakukan Mustafa. Dengan begitu sempurna posisi penjaga gawang yang tepat dilakukan oleh Namba Senaga. Emami kembali. Anak-anak keluar rumah coba mengatur serangan. Aziz kemana ada tuju. Umpan baru Iksan Ayub. Emami kembali. Melawan. Lakukan satu dua sentuhan. Pemain-pemain keluar rumah coba kembali arah Iksan. Anta Mulyansa yang di sana. Dan terjadi satu berjibaku senter bek kanan. Ateng kontrol dada. Terjadi satu berjibaku dengan Kibu di sana. Satu pelanggaran dilakukan oleh Kapten Randa di sana terhadap pemain senter bek kiri nomor 11 Ateng. Kemana nampaknya dilakukan oleh Afrizal Abbas. Kemana yang akan tuju sana ada Anta. Ada Mustafa, Rahman Arun, Iksan Ayub yang dituju. Inilah satu sentuh dilakukan Iksan. Kontrol yang sempurna Ayub, Iksan. Inilah gerakan tujuan dilakukan Iksan. Umpan tarik kepada rekannya di sana. Bikin robot Faisal Kemal Azmi di sana. Ateng yang dituju. Tak ada oh, kau pedah ruang ini. Kau pedah biu, kau pedah ruang. Kau pedah kiu. Hari pertama semifinal, ini Mangro versus dengan Andes Mamancang. Inilah masa bayang menunggu hasil pertandingan pada sore hari ini. Disapu saja oleh penjaga gawang Namba Senaga. Melapu Edwin melakukan oleh Ibram di sana. Kibu kembali coba mengatur serangan. Kibu sampaikan kepada Nizam. Lalu Kibu, Nizam apa terjadi? Inilah begitu ketat dilakukan palang pintu pemain barisan belakang keluar rumah ini. Aziz dipercayakan menjadi jenderal lapangan pada sore ini merangkap sebagai kapten. Rahman Arun yang dituju. Penghabisan kontrol dilakukan oleh Kibu. Terjadi kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSPB. Ada Aceh di sana. Afrizal Abbas yang dituju. Afrizal Abbas melewati satu pemain sana. Afrizal Abbas umpan crossing dilakukan kepada rekannya Mustafa. Inilah satu kesempatan dimiliki oleh kesebelasan PSPB. Inilah Aziz Robin lakukan. Jadi satu pelanggaran nampaknya dikeluarkan oleh nomor punggung 8 Mustafa. Inilah Randa. Kemana yang akan tujuh Randa? Rahman Angga yang tujuh di sana. Emami, Afrizal Abbas, Iksan Ayub kembali coba berdamkan. Bila umpan juga menggunakan sana. Rahman Arun di sisi kiri. Rahman Arun! Satu kesempatan juga dimiliki Rahman Arun. Belum bisa juga membobol. Membobol penjaga gawang yang dikawal Namba Senaga. Terjadi satu pelanggaran. Melakukan nomor 9 nampaknya Arudo.
terhadap M. Amin Dewantara dan nomor punggung 9 Widra. Banyak dilakukan oleh Iksan Ayu, beberapa pemain di sana, ada Anta Mustafa Ramanarun, kemana akan dituju, Anta Muriansyah dituju, M. Amin, satu kemakan di belakang M. Amin, terbentur saja di badan sang kapten Randa di sana, lemparan ke dalam, untuk kesebelasan BSPB. Inilah beberapa menit lagi di kick-off babak kedua untuk mempertahankan apakah bisa tuan rumah mempertahankan keunggulan mereka untuk mempermudahkan satu langkah mereka di babak semifinal atau sebaliknya Bang Rayu yang tidak mau menerima kekalahan. Apakah bisa Bang Rayu menyamakan kedudukan? Inilah hampir saja Anta Muliansyah kembali terjadi serangan balik lakukan Randa bisa menuju ke lini tengah umpan menuju ke kepada Rahmat Angga apa terjadi dengan begitu tenang center back kanan Haji kembali Iksan Ayu coba mengontrol dengan sempurna ada Randa di sana apa terjadi dihalau saja Kibu tidak mau mengambil resiko kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bang Rali. Belum bisa juga kesempatan-kesempatan dimiliki. Inilah peluang-peluang yang begitu belum akurat yang dimiliki oleh kesebelasan Blang Rali. Lemparan ke dalam. Kemana ia akan dituju? Randa. Di sana ada Kutu. Ada Nisam. Ada Rahmat Angga. Kutu yang dituju. Sudah babak kedua baru saja bapak wasit menurunkan klub terakhir. Lihat pertandingan para sore hari ini dua tim terbaik.